tidak sampai satu hari selama resepsi. Beda dengan Carlo satu saat. Lucunya. Bagus, terima kasih Pak. Semoga nanti siluet ini nanti membawa doa untuk mbaknya semakin jadi orang hebat, sukses, bermanfaat bagi orang banyak. Amin, insya Allah. Bapak sudah menemukan RI1. Tidak semua orang bisa bertemu dengan, sempat ngobrol juga? Waktu itu di KR sini. Oh ya? Iya, ya, karena keterbatasan hanya ngomong-ngomong sebenarnya membuatnya gimana. Lalu Pak Idam menjelaskan, kan waktu itu ada Pak Idam Samawi ya. Oh ini cara membuatnya, tadi ketika Bapak pidato itu dibuat dari samping, dilihat langsung dipotong kertasnya. Oh gitu. Langsung saya serahkan, itu ada tulisannya juga. Nah ketika beliau mau nyapres, ketemu lagi di alun-alun utara itu. Beliau turun dari panggung, saya sudah siap dengan kartu nama yang ada gambar persis begitu. Dan Pak Jokowi masih ingat? Langsung saya sambut ya, Pak maaf ini kartu nama saya kasih begini ya, langsung dilihat begini langsung dikantongi. Pernah ini ada juga foto-foto Pak Anies Baswedan ketemu sebelum jadi menteri juga ada nih. Oh ya, ya. Nah ini di antara ini pernah pas apa Pak Roy Surya ya, ini ketemu di apa acara pameran otomotif di CIC sana dulu ya. Jadi saya diminta panitia untuk membuat beliau. Setelah beliau saya buat, dalam sehari saya bisa bikin banyak orang karena tahu pengen dibikin. Jadi di antara yang saya buat, lalu ada lagi. Nah ini Pak Anies Bakiri, kebetulan dia ketemu di sini ya, di belakang situ. Oh dia lagi pas. Pas lagi di sini. Ini juga saya tawari pakai tadi. Pak, ini Pak Jokowi sudah. Sekarang Bapak sebagai menterinya belum. Oh, mau saya gitu. Kalau ini Pak Iwan Fals ketemu di tahun baru yang lalu. Ya. Nah, yang ini Pak Anies Baswedan ini sebelum jadi menteri. Kan ikut bangga ya. Mereka jadi menteri. Ini jadi wakil gubernur, sekarang jadi gubernur. Nah, ini Pak Jokowi ketika di KR. Ya, ini Pak siapa namanya Pak? Ini Dahlan Iskan. Ya. Nah, ini acara pameran bareng di Kasongan. Saya kan punya komunitas seniman Lukis Malioboro. Arjam namanya. Bapak. Tapi pernah nggak ada orang-orang yang meremehkan Bapak? Pernah. Ya, pernah. Contohnya? Pernah suatu rombongan yang dibuat satu orang. Pada rombongannya ada 5 mungkin bahkan lebih ya. Setelah satu jadi, yang lain bisa minta semua. Itu adalah yang saya rasakan. Oh betul ya, kalau saya bikin itu dengan perasaan senang, hasilnya mirip dan membuat orang lain senang. Yang lain tadi belum tertarik, setelah tahu hasilnya bisa tertarik gitu. Jadi pada dasarnya kan orang penasaran dulu. Ya wajar-wajar, anggap wajar ya. Iya, itulah seniman. Inspirasi pasti ada di mana-mana. Dan saya berterima kasih karena Bapak sudah membuat siluet saya. Kita sudah ngobrol. Bapak, boleh dibingkai ya Pak ya? Oh boleh, ini saya tanda tangannya dulu. Oh iya dong Pak. Terima kasih. Boleh pesan-pesannya juga Pak? Oke. Pesan buat saya. Kita ini ya, foto.
Kenapa kamu senyum-senyum? Gak apa-apa. Pengennya senyum itu adalah ibadah. Iya benar. Benar banget. Tunggu, tapi kita belum kenalan. Nama kamu adalah? Aku Diatira. Diatira? Iya. Diatira ini adalah salah satu pemenang kuis di CHDR. Dan juga telah memberikan kita seorang narasumber yang sangat luar biasa. Pertanyaan aku untuk kamu adalah kenapa sih kamu suka nonton CHDS? Aku tuh sebenernya suka sama kakak Dewi. Gak tau, jadi pokoknya Kak Dewi tuh gak tau kenapa tiba-tiba tuh menginspirasi aku gitu. Buat selalu bersyukur, terus selalu tersenyum. Pokoknya dalam menghadapi masalah apa tuh semuanya senyum aja. Amin, mudah-mudahan insyaallah kamu amin, juga ya nantinya. Amin, amin, amin. I have something for you. Which is this. Ta-da! Oh, thank you so much. I love this quote. This quote is it means a lot. And hopefully it will mean something to you too. Bahwa kita harus selalu kerja keras, apapun senyum, selalu tersenyum, dan apapun yang terjadi kita juga harus berdoa jauh lebih keras. Yes, so this is for you. Thank you. Terima kasih sekali lagi. Yes. Oh, dunia. Iya, maaf Kanjeng Gusti jadi ganggu deh. Oh enggak. Biasa. Matur nuwun Kanjeng Gusti. Sama-sama. Aduh, benar-benar Jogja adalah daerah yang sangat istimewa sekali. Kita sudah keliling, kita sudah jalan-jalan dan jatuh hati. Semakin lama di sini. Itu yang bahaya. Kok bahaya Kanjeng Gusti? Jatuh hati sama Jogja itu nanti nggak bisa tinggal Jogja loh. Nggak bisa apa? Ninggalkan Jogja. Oh, nah itu Kanjeng Gusti, saya sebagai orang awam dan mungkin ya, banyak orang sebagai orang awam selalu menganggap bahwa namanya sultan atau kerajaan atau siapapun yang tinggal di keraton punya memiliki gelar dan sebagainya itu pasti hidupnya nikmat, semuanya happy no problem, everything tinggal aku mau ini, aku mau itu, cling terus. Benar nggak Kanjeng Gusti? Ya boleh dikatakan ada benarnya ada salahnya. Karena semua itu adalah sesuai dengan zamannya. Sekarang ini seperti apa? Kenyataannya seperti apa? Almarhum itu dari awal menyatakan kamu harus bisa bergaul dengan masyarakat. Ya. Zaman sudah berubah. Ya. Bukan lagi hidup seorang apa putra raja itu lalu serba mewah dan serba enak serba ini yang gak harus bergaul sama masyarakat. Sekolah ya sekolah umum. Kanjeng Gusti iya pendidikannya umum. Pendidikan biasa terus iya. Diperbedakan gak tapi di sekolahan? Ya enggak sama sekali enggak ada bodyguard atau yang enggak ada. Coba masalah kecil Kanjeng Gusti yang paling diingat seperti apa, yang paling menyenangkan? Ya dulu kan kita setiap weekend ya pasti ke Kaliurang ya Kaliurang kita pasti panggil satu-satu.
sangat jauh dari pikiran kita bahwa ada guru masak, ada yang ini. Oh, enggak sama sekali. Boleh enggak saya bertanya? Yang saya mau tanya, nama Kanjeng Gusti kan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo. Ya. Itu nama lengkap ya. Apa bedanya dengan gelar Gusti Bendoro Pangeran Haryo? Begini, yang dituakan. Iya. Ya, selain beliau yang ada di tahta. Berarti ya. Kalau yang ditata itu Gusti Bendoro. Bukan, tata oh. Yang harus dalam menjadi sultan. Oh, oke. Okay. Yang nah. Yang akan lah adiknya. Uh-huh. Ya, yang tertua ya. Laki-laki ya. Iya. Lah ini lalu diberi gelar Kanjeng Gusti. Oh. Ya. Sebelum saya ada kakak saya kebetulan udah meninggal almarhum Kanjeng Gusti Hadi Kusumo. Ya. Sekarang sudah meninggal. Nah, sekarang saya adik dari Sultan yang laki-laki yang tertua. Itu. Pengalaman hidup yang tidak terlupakan Kanjeng Gusti ya. Apa yo? Pasti banyak, pasti banyak. Menari saya bisa. Menari apa kan yang mesti? Ya tradisional Jawa, wayang wong gaya Yogyakarta. Itu susah banget ya kalau saya dulu hip hop. Masih lupus kan? Menari. Memang diwajibkan untuk semua. Iya. Semua anak-anak di keraton untuk iya dari kecil menari. Tapi ada nggak pesan-pesan dari beliau kepada anak-anak bahwa ini titipan amanah dari saya, mohon diteruskan dan dijaga. Ya jelas ya satu ya tidak boleh melanggar aturan pemerintah. Yang kedua, ya tidak boleh jadi pegawai negeri. Beliau sudah memberikan apa ya? Batasan-batasan. Contoh-contoh. Ya. Ya, yang konkret. Ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Sebelum pamit, biasanya kita selfie dulu. Kanjeng Gusti suka selfie. Selfie di opong. Lo kita itu sudah gaptek gitu lah. Itu loh yang foto-foto cekrek-cekrek gitu. Oh, oh, nanti kayak kling-kling. Boleh Kanjeng Gusti? Boleh, Gusti. Boleh. Ya, gimana? Nah, ini. Normal saya Kanjeng Gusti. Ya. Satu, dua, tiga. Sebuah pengalaman yang sangat menarik saya bertemu dengan adik dari Sultan Jogja ini. Tidak seperti yang saya bayangkan loh, ternyata beliau sebagai salah satu anggota dari keluarga kerajaan hidup sederhana dari kecil. Dan kali ini saya belajar dari beliau ketika manusia memahami hakikat hidup sebagai makhluk sosial, maka ia akan berusaha untuk hidup sederhana. Maka dengan kesederhanaan, kita akan jauh dari sikap berlebihan dan sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran, Surat Luqman, ayat 18.